Saudara, saluran air bersih yang diperuntukkan bagi masyarakat kampung sampai saat ini belum bisa dinikmati. Pasalnya sejak terpasang hanya sekali saja beroperasi, selanjutnya tidak berfungsi sama sekali. Saluran air bersih yang terpasang di setiap rumah penduduk kampung lokal, kondisinya saat ini tampak tidak terawat, di mana banyak keran serta pipa yang rusak akibat tidak pernah berfungsi. Di kampung Wendu, pemasangan jaringan air bersih sudah sekitar 4 tahunan. Memang sempat berfungsi, namun hanya sebatas uji coba pertama kali. Setelah itu tidak lagi bisa digunakan. Masyarakat sekali untuk tidak hanya itu hari satu kali saja dia jalan. Dontes untuk ini tuh sampai sekarang ini tidak ada. Sampai Nana suka si rusak dia pun segala macam yang ada. Untuk putar-putar kerannya itu sudah rusak. Kalau air sumur. Air sumur ya? Kita pakai air sumur, bersih juga. Hanya di bagian sini, kawasan sini saja, sampai di Matara. Kalau bagian Nasai, di ujung sana itu sudah selobar, karena air asin sudah masuk. Untuk kebutuhan air bersih, untungnya selama ini masyarakat kampung Wendu masih mengandalkan sumur-sumur yang ada, dengan mata air yang cukup baik. Kondisi macetnya saluran air bersih terjadi tidak hanya di kampung Wendu saja, namun ada beberapa kampung lokal lainnya yang juga mengalami masalah yang sama. Oke, bagaimana nih? Tidak ada. Tidak ada ya? Bisa dilanjutkan, supaya berfungsi begitu. Supaya kan air di sumur kita pakai untuk apa, kita minum makan kan pakai air bersih. Tapi ini kan tidak ada. Tidak ada ya? Tampak beberapa meteran air serta keran air yang rusak akibat tidak pernah digunakan. Warga berharap proyek pengadaan saluran air bersih ini bisa difungsikan kembali. Bobby Kirandika, Kompas TV, Merauke, Papua.